khawatir. Jadi yang salah yang mana nih? Firman-Nya atau anak-anak Tuhan-Nya? Ya, Bapak Ibu yang jawab ya. Saya kasih pertanyaan sederhana. Mana yang salah? Karena Alkitab tidak pernah salah, Bapak Ibu, ya. Alkitab tidak pernah bohong, Alkitab tidak pernah dusta, Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Ya. Karena kehidupan kita yang semakin keras, apalagi memasuki kehidupan akhir zaman, dan ilmu pengetahuan sekarang sudah merasuki pikiran dan hati kita, kita sekarang banyak ragu loh hidupnya. Ya. Sekarang orang lebih senang duduk berjam-jam main HP, buka WA, ya kan? Terus forward-forward cerita-cerita kadang-kadang gak jelas-jelas, gambar atau segala macam, lebih senang dalam ilmu teknologi daripada merenungkan firman Tuhan. Hati-hati gitu loh. Karena apa? Karena ketika suatu saat engkau menghadapi masalah, ilmu pengetahuan gak bisa menyelamatkan kita. Ya? Ilmu pengetahuan gak bisa bikin mujizat, Bapak Ibu. Tuhanlah yang bisa bikin mujizat bagi Bapak Ibu dan saya. Amin. Ya. Saya punya HP, tadi saya taruh di mimbar, Samsung S7. Ya. Kalau saya ada sakit penyakit, apakah Samsung bisa menyembuhin penyakit saya? Enggak. Ya. Tadi malam, tadi sore, saya video call sama istri saya. Anak saya lagi ada batuk berdahak, jadi di Nebu, di rumah sakit Siloam, di uapin gitu loh. Terus disinari pakai agak panas supaya dahaknya keluar, karena masih bayi, susah untuk mengeluarkan dahak. Handphone istri saya iPhone. iPhone gak bisa nyembuhin dahak, Bapak Ibu. Iya kan, setiap hari saya kasih perjamuan kudus anak saya, setiap hari saya urapi tubuh anak saya, supaya apa? Supaya hari demi hari bisa menjadi anak yang baik, anak yang sehat, ya kan? Karena apa? Karena kita anak-anak Tuhan harus berani percaya bahwa tiada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Ya. Bagi kita yang gak percaya akan kuasa Tuhan, rugi besar, Bapak Ibu. Karena apa? Karena kita membatasi kuasa Tuhan. Ya. Logika kan bermain. Ini manusia ini logika bermain. Pikiran, hati, ya. Tadi kemarin semalam ada satu pasangan suami istri yang tanya sama saya, Pak, saya punya bisnis, saya mau naikin harganya lebih mahal dari Jakarta. Menurut Pak Pendeta gimana? Ya, menurut saya, kalau kamu percaya sama Tuhan Yesus, tidak ada perkara mustahil bagimu. Bagi saya sederhana. Tapi mungkin Bapak ini punya hitungan-hitungannya, matematikanya gimana nih, keuntungannya gimana. Kita kan selalu begitu, ngutak-ngatik, matematika, rumus begini dan segala macam. Ya kan? Tetapi hitungan Tuhan berbeda, Bapak Ibu. Kita mengatakan, enggak mungkin di bisnisku diberkati tahun ini. Kenapa? Karena tetangga yang jualan sama, bangkrut, susah, begitu. Jangan samakan dengan orang dunia, Bapak Ibu. Hidup kita bukan ditentukan oleh orang dunia. Hidup kita ditentukan oleh firman Tuhan. Ya. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu sedang bisnis, sedang usaha, gitu, sedang dagang, gitu. Ya. Terus kita dengar tetangga gitu yang jualannya sama, aduh susahnya dan segala macam. Ya, dan akhirnya kita mengiyakan perkataan orang-orang yang gak punya pengharapan, ya kan? Kenapa banyak orang, anak-anak Tuhan mengiyakan perkataan-perkataan yang negatif? Karena apa? Karena gak ada filter di hati dan pikirannya. Kalau hari ini Bapak Ibu dan saya merenungkan firman Tuhan siang dan malam, mau perkataan dunia susah kek, ya kan? Gak mungkin jualan kek, omsetnya gak mungkin naik kek. Kita bisa mengatakan, kita tolak semuanya itu. Firman Tuhan yang berkata, naik bukan turun, jadi kepala bukan jadi ekor. Amin. Ya. Makanya kalau orang gak dengar firman, rugi besar. Ya. Orang gak dengar firman, rugi besar. Karena apa? Karena kebenaran firman itulah yang memerdekakan kita, Bapak Ibu. Apalagi orang Surabaya. Ya. Kerjaannya bisnis, usaha, buka pabrik. Ya, dagang gitu loh. Saya pelajari, oh kalau Surabaya ini, Semarang ini, Jakarta lebih ke kantor ya, swasta, PNS ya. Kalau Surabaya punya pabrik di Gresik, punya pabrik di Malang dan segala macam, kompetitor banyak lah. Ya, sama. Semuanya kan cari uang, cari uang untuk hidup. Ya. Tetapi dalam perjalanan kehidupan kita sering terbentur dengan kata-kata gak mungkin, sering terbentur
dengan kata-kata kayaknya aku gagal, sering terbentur dengan kata-kata kayaknya ya usaha kita bangkrut deh. Kata siapa? Selama Bapak Ibu dan saya cari Tuhan, Tuhan buat berhasil setiap bisnis. Ya. Itu perkara mustahil bagi Tuhan. Siapa yang mau deny perkataan ini? Siapa yang mau membantah? Kalau ada yang berani membantah, ayo kita diskusi. Apa alasannya bisa membantah perkataan ini? Dan Alkitab sudah membuktikan dari Kejadian sampai Wahyu. Ya. Pekerjaan Tuhan itu luar biasa. Ya. Abraham umur 90 tahun, hampir 100 tahun. Istrinya 90 tahun bisa punya anak. Lu ngomong apa? Kalau ada dokter kandungan, dokter anak di sini kita bisa diskusi. Menurut dokter gimana cerita Abraham ini? Ya, saya punya kakak Bapak Ibu, umur 48 tahun pengin punya anak kedua. Dia tanya sama saya, "Lek, menurut kamu kita mau punya program anak kedua, menurut kamu bisa atau enggak?" Saya bilang, "Jangan tanya saya, tanya Abraham." Jangan tanya saya. Tanya Abraham. You pelajari itu Alkitab, baru you menemukan jawabannya. Saya suruh baca dia tentang Abraham di Kejadian. Seminggu dia utak-atik itu Alkitab. Setelah seminggu dia balik sama saya dan mengatakan apa? Siap, Lek. Kita program anak kedua. Dahsyat. Umur 48 tahun program sama suami, 49 tahun, 14 Februari 2019 anaknya lahir. Namanya Trudy Joanna. Ya? Rekor ibu tertua di rumah sakit Siloam Semanggi. Mau ngomong apa? Saya gak langsung bilang, yaudah go ahead, program-program, enggak. Saya bilang, kalau lu mau punya anak di umur yang memang gak mungkin, tanya Abraham. Dia spesialisnya. Oh iya dong. Sudah opa, udah opa, gigi palsu udah gak ada, Bapak Ibu udah copot semua. Bisa punya anak, gimana ceritanya? Ya. Nama dokternya Dokter Ardiansyah Darah. Bapak Ibu bisa pesan di Google, enggak di Instagram. Dokter itulah yang juga yang mencek kandungan istri saya. Jadi dokter itu cek kakak saya, juga cek istri saya. Dia bilang, selama saya jadi dokter kandungan di Siloam Pak Alek, pasien tertua saya adalah kakaknya Pak Alek. Di umur 49 tahun dia melahirkan. Dia mengaku bukan orang Kristen. Dia katakan, apa rahasianya Pak Alek? Rahasianya sederhana, saya punya Tuhan Yesus dan kuasanya tak terbatas. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan ini. Jadi orang Surabaya harus terus dengar-dengaran akan firman Tuhan. Begitu loh. Harus terus dengar-dengaran, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Ini penting. Ini modal kita untuk maju ke depan. Karena apa? Karena nanti mendekati ya, kedatangan Yesus kedua kali, keadaan akan semakin carut-marut. Ya, saya baca tadi di detik.com, ketika Sri Mulyani Menteri Keuangan ditunjuk Jokowi jadi Menteri Keuangan, Sri Mulyani sempat stres, Bapak Ibu. Di detik.com hari ini saya baca. Karena apa? Karena dia berhadapan dengan masalah. Kalau bahasa Alkitab, dia berhadapan dengan Goliat. Masalah yang sangat-sangat luar biasa bikin susah Menteri Keuangan. Ya, sama kita sekarang bertemu dengan Goliat-Goliat dalam hidup kita, benar enggak? Saya tadi PA wanita, banyak masalahnya. Saya tanya satu-satu, Bu, ada masalah apa, Bu? Pak, ada masalah apa, Pak? Utang piutang. Ada tadi yang bisnis buka toko, omsetnya lagi turun, Pak. Ya. Lebih senang ngomong kekurangannya, lebih senang ngomong masalahnya daripada ngomong tentang kebesaran Tuhan kita. Ya. Tiada suatu apapun yang mustahil untuk Tuhan. Amin. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Oke. Apa yang kita ajarkan pada hari ini? Ada tiga hal. Bagaimana kita bisa melihat perkara-perkara yang mustahil itu terjadi? Bagaimana kita bisa melihat yang gak mungkin itu terjadi dalam hidup kita? Ya. Yang pertama, untuk bisa melihat yang mustahil bagi hidup kita, yang pertama adalah Alkitab mengajarkan kita harus tekun di dalam doa. Ya. Kita buka Matius 21 ayatnya ke 22. Matius 21 ayatnya yang ke 22. Oke.
Karena ini satu ayat, kita baca sama-sama ya, Bapak Ibu ya. 3, 2, ya. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Ya. Saya kadang sering sedih melihat kehidupan rohani anak-anak Tuhan. Kalau kita lihat orang dunia, cari Tuhannya luar biasa loh Bapak Ibu. Mereka ada waktu-waktunya, ya. Orang dunia itu luar biasa cari Tuhannya. Padahal, mohon maaf Bapak Ibu, kepastiannya tidak ada. Ya. Tetapi banyak anak-anak Tuhan, kita semua yang sudah menerima keselamatan, janji kekal, janji yang tidak pernah dusta, janji iya dan amin, Tuhan yang tidak pernah lalai untuk menepati janjinya, kita sendiri gak pernah komunikasi dengan Tuhan. Anak Tuhan macam apa ini? Sorry kalau saya keras Bapak Ibu, saya mendingan belak-belakan ngomong, tetapi Bapak Ibu dan saya pulang nyadar, oh iya benar juga ya kata Pak Alek. Ini kan firman, firman itu untuk menegur, mengoreksi. Sama, firman itu pedang bermata dua. Satu buat jemaat, satu buat pendeta aja Bapak Ibu. Ya. Sekarang banyak orang berlomba-lomba nge-gym. Istri saya setelah beres lahiran, waktu mengandung terakhir beratnya 90 Bapak Ibu. Orang Manado, doyan makan. Lihat restoran Manado mampir. Bang, berenang bon. Babi rica, cakalang. Aduh. Kadang-kadang mama mertua kirim satu dus cakalang dari Manado. Dia makan sendiri itu Bapak Ibu. Sampai mulut belepotan. Dia kan doyan pedes. Kalau saya orang Batak tinggal di Bogor. Jadi doyannya manis-manis. Kayak tadi saya sama Pak Baik beres dari PL Wanita, kita makan di rumah ibu siapa? Ibu siapa? Pokoknya ada rumah lah. Saya bilang Pak Baik, dulu kita sama hamba-hamba Tuhan pernah makan di sini nih. Wah enak, ya. Saya makan lontong cap gome, saya bungkus lagi nasi pecel. Sebenarnya kalau saya nggak mikirin penampilan, saya mau tambah lagi nasi rawon. Kalau saya nggak mikirin penampilan ya, nanti malam kan mau khotbah. Jadi kita ya jangan gendut-gendut banget lagi. Tapi saya bilang sama Pak Baik bungkus dulu lah nasi pecel. Saya doyan nasi pecel. Saya doyan makanan Jawa, recek. Mantap itu, gudeg. Saya punya istri nggak tahu makan gudeg makanan apa ini bang. Karena dia biasa pedes-pedes, nado, rica, wudu. Level 5, level 6. Saya pernah makan level 6. Diare Bapak Ibu langsung. Sehari bisa 10 kali ke toilet, nggak sanggup. Ya kan? Nah, banyak anak-anak Tuhan sekarang Bapak Ibu datang ke gym gitu. Istri saya bilang, "Bang, mau daftar ke God Gym." Ya udah tanya dulu berapa harganya. Banyak orang sekarang, "Wah, beli vitamin jutaan semua." Ya, vitamin buat kebutuhan apa namanya? Ketahanan tubuh biar enggak flu, biar enggak sakit. Ya, kan sampai Herbalife, New Skin berjuta-juta Bapak Ibu. Tetapi rohaninya enggak pernah diperkuat. Ya. Justru nanti yang masuk alam roh bukan vitaminnya Bapak Ibu. Rohmu yang masuk alam roh. Vitaminmu ketinggalan nanti ketika kita pengangkatan rapture. Oh Tuhan sebentar, New Skin-nya belum diambil Tuhan. New Skin-mu gak laku. Di surga. Ya. Gak salah, saya juga di rumah ada New Skin, saya juga minum. Ya. Tapi kalau kita gak berdoa Bapak Ibu, bagaimana roh kita bisa kuat gitu loh, iman kita bisa kuat untuk menghadapi tantangan, menghadapi ada yang kena kanker, ada yang kena tumor, iya kan? Tiba-tiba pilot, tiba-tiba lagi kerja benar-benar di PHK. Kekuatan kita bukan dari dunia, kekuatan kita karena kita rajin berkomunikasi dengan Tuhan. Ya. Tuhan baik loh, dia kasih sarananya. Apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Dia bukan Allah yang pelit Bapak Ibu. Pintunya terbuka untuk kita semua. Setiap waktu dia selalu menolong kita ya. Tapi bagian kita apa? Ayo doa ya. Kok orang Kristen malas doa? Sampai doa makan aja malas Bapak Ibu. Makanya banyak yang kena kolesterol.
kita Batak, aduh, Batak Manado kalau kumpul, babi panggang, babi rica, babi hong, saksang, aduh, ini makanan berat semuanya. Kalau doanya gak lama, aduh, kolesterol asam berat, selamat datang. Makanya saya kalau lagi pesta orang Batak, mami saya cuma bilang, pendeta Alek aja yang doa dah. Oh, kita doa lama dalam nama Yesus, kita tolak kolesterol, asam urat, asam cuka, semuanya sama asam-asam yang lain. Ada banyak sampai orang mau doa makan aja, jangan gua ada, jangan gua, apaan sih? Orang doa aja kayak alergi gitu, jangan gua ini kayak gimana, gua gak tahu ngomongnya gimana, ah lu gimana sih? Iya, masa gak tahu ngomong sama Tuhan? Dia ngomong aja. Tuhan ngomong gak kayak kita baca puisi. Ngomong apa adanya sama Tuhan. Ngomong aja. Masuk kamarmu, duduk. Kalau perlu lampu dimatiin supaya lukisan-lukisan lemari gak usah lihat kita. Begitu loh, kalau malu gitu loh. Tiba-tiba kita lagi doa, kaca depan kita kelihatan. Gue lagi doa nih. Biasanya kan kalau di rumah ada kaca ya. Kaca buat ibu-ibu makeup gitu kan. Biasa lah kalau di rumah, di kamar kan. Kalau memang malu, matiin lampu. Udah ngobrol aja sama Tuhan. Ngomong apa terserah. Curhat sama Tuhan daripada curhat di medsos. Suamiku setan, katanya begitu. Aduh. Saya kadang-kadang sedih loh. Kan kita kan follower kita di Facebook banyak jemaat ya. Jemaat Manado, Surabaya ada, Semarang ada. Ya seluruh Tiberias lah. Yang ikuti kita kan juga follow-follow mereka. Dia bilang, Pak Alek, tolong di follow back dong ke Facebooknya. Yaudah. Pernah berapa hari firman terus, mantap orang ini, rohaninya dahsyat ini. Tapi ketika ada masalah dengan suaminya, suamiku setan, lu gimana nih ceritanya? Iya kan? Senin sampai Kamis rohani, Jumat Sabtu rohana Bapak Ibu, iya kan? Ya. Kekuatan kita, orang Kristen untuk bisa melihat yang gak mungkin menjadi mungkin, itu dimulai dari doa. Tidak bisa. Ya, rohani itu harus dilawan dengan yang rohani. Jasmani dilawan dengan jasmani, yang rohani dilawan dengan rohani. Yang kelihatan dilawan dengan kelihatan, yang tidak kelihatan harus dilawan juga dengan yang tidak kelihatan. Memang Bapak Ibu bisa melihat roh gagal itu gimana? Enggak bisa kelihatan Bapak Ibu. Segala roh penghalang bisa kelihatan enggak? Enggak ada, enggak bisa kelihatan. Kita boleh panggil polisi di polsek sana, mengatakan, Pak tolong tangkap Pak, roh penghalang. Mana ada? Roh penghalang. Ya kan? Roh yang apa namanya, roh jahat segala macam, dukun, santet, pelaris, itu hanya bisa digagalkan dengan doa yang penuh dengan kepercayaan. Ya. Saya urapin satu rumah makan Padang di apartemen. Pas orang Kristen, orang Tiberias lagi. Rumah makan Padang Anugrah, saya juga bingung. Ya ada rumah makan Anugrah, rumah makan Padang. Biasanya kan sederhana, pagi sore gitu kan, mau makan apa, sayu sakato, ya begitu-begitulah, berbahasa Padang lah. Saya lagi di taman tuh apartemen sama istri sama anak, lagi jemur. Jam 9 pagi. Lagi pakai stroller, yuk jemur gitu kan, buka kaos kaki anak. Tiba-tiba itu ibu kan, ada Pak Alek di sini, puji Tuhan. Iya Bu, Pak Alek udah lama di sini, udah 6 bulan saya tinggal di sini Bu. Wah puji Tuhan, Pak Alek kita bisa ngobrol sebentar gak? Tuh, kalau jemaat Tiberias tuh gak pernah lihat pendeta nganggur Bapak Ibu. Pasti datang dengan membawa masalah. Dalam hati saya buset, pagi-pagi udah curhat ini. Gak bisa entar siang kayak apa gitu kan. Dibilang, Pak, ini rumah makan Padang saya. Kok pantesan saya bingung, kok ada rumah makan Padang Anugrah? Iya Pak, punya saya. Tapi Pak, sekarang omsetnya lagi turun. Kenapa? Ada yang bilang Pak, yang ada yang bilang, ada yang isengin rumah makan saya, dikasih tanah kuburan. Kenapa? Karena dua blok itu Bapak Ibu, ini dia, orang Tiberias, satu orang dunia. Dia pengin caplok ini satu kios ini. Supaya satu begini punya dia semua. Jadi orang ini pakai cara yang gak benar. Dia datang ke dukun, lempar tanah kuburan Bapak Ibu. Omsetnya dari 3 juta per hari, langsung turun jadi 200 ribu per hari, bayangin. Oh sedih, makanan banyak kebuang tiap malam. Menurut Pak Alek gimana? Gampang kita doa. Sebentar ya Bu, saya balik dulu ke atas mandi 10 menit Bu. Masa doain jemaat pakai celana pendek gitu. Kan pagi-pagi kita juga enggak ada prepare. Saya naik ke atas, istri masih di situ sama anak. Saya bilang, "Sayang, aku naik dulu ya.
kita persiapan dulu nih menghadapi alam roh. Mandi cepat, brrr, cowok kan gampang mandi, mandi koboi, pet, udah. Ya, pakai baju semua. Apakah saya langsung turun perang? Enggak. Kita berlutut juga sama Tuhan. Tuhan, ini kalau benar pakai kuasa kegelapan, Tuhan, kita lawan lagi, kita serang lagi dalam doa yang penuh dengan kepercayaan. Tuhan sudah kasih minyak dan anggur, sarana untuk menghancurkan setan. Perlengkapi aku Tuhan, perkuat doaku, hancurkan jadi alam roh. Bakar dengan kuasa minyak urapan. Amin. Udah, jamuan urapi pakai minyak. Sampai ke bawah, istri saya tepuk jidatnya, pak, pakai minyak. Anak, nak unduk, pakai minyak dalam nama Yesus. Supaya tidak ada serangan balik, Bapak Ibu. Udah, tepat jam 11, ya enggak, jam 10, ya 10, setengah 11 lah, pengurapan toko. Kalau kita doa dulu di dalam, doa ya, kami percaya, tidak perkara yang mustahil, kalau ada kuasa gelap, mujizat terjadi, dihancurkan dalam nama Yesus. Sudah saya keluar, pakai minyak urapan. Itu yang punya toko, lagi jualan, ngeliatin saya, Bapak Ibu. Ini orang dukun dari mana juga, mungkin dia pikirnya dukun dari mana juga, Bapak Ibu. Dia pakai dukun, gue juga pakai dukun, ya kan? Dia gak tahu kita pendeta, Bapak Ibu, pakai minyak urapan, kita sikat. Dalam nama Yesus, saya tolak kuasa kegelapan. Pakai apa namanya tanah kuburan dukun santet opo-opo, mujizat terjadi, dihancurkan dalam nama Yesus. Saya teriak-teriak, satu lorong melihatin saya, orang gila dari mana itu, nggak peduli saya ya. Kalau kita takut setan makin tepuk tangan, kemarin harus kita lawan. Udah beres, saya bilang, bu, ini minyak urapan, tiap hari ibu rapi, tiap hari ibu perjamuan, jangan lupa sebelum buka toko doa dulu, jangan nafsu buka toko dulu, jangan. Ya, God first, Tuhan yang pertama, toko yang kedua. Amin. Udah sekarang bagus. Ya, tepuk tangan dulu buat Tuhan. Sekarang udah pulih. Malah kemarin lebaran kemarin, Bapak Ibu, dia punya kerjasama dengan PNS-PNS yang di sekitar apartemen. Pak, nanti kalau buka puasa, bikin 20 kotak dong, 30 kotak dong dari rumah makan nasi Padang Bapak Ibu. Oh ya, puji Tuhan. Ya. Ini sekarang Bapak Ibu bisa melihat iblis ada di mana, nggak ada yang tahu. Paling tahu ada tuh di depan lagi makan somai, Bapak Ibu. Dia bilang, ayo sok lah ibadah, sok. Nanti setelah pulang kita melihat, kita adu kuat, siapa yang kuat, ngana atau tora, siapa yang kuat, lo atau gua. Sama setan tuh begitu cara mainnya, siapa yang kuat dia yang menang. Setan gak ada kasih, Bapak Ibu. Tuhan punya kasih sehingga dia mau datang ke dunia cari Bapak Ibu dan saya. Setan gak ada kasih. Dia hancurkan siapa yang lengah. Dia hancurkan siapa yang buka celah. Ya kan? Orang-orang yang gak kuat doa adalah orang-orang yang gak bisa melihat mujizat. Akhirnya mengeluh. Akhirnya kecewa. Akhirnya murtad. Wih, banyak orang murtad sekarang. Ya. Lahir Yohanes, matinya Abu Bakar, Bapak Ibu. Waktu belum ada masalah, lagunya tubuhmu dan darahmu ditelepon, tercurah bagi kami. Ketika ada masalah, gak pernah doa, akhirnya jalan pintas keluar dari Yesus. Jagalah hati, jangan kau ikan. Kenapa lagu ini ya? Halo? Ini kenyataan. Iblis mengatakan, siapa yang kuat, ngana atau torang, lo atau gua? Ini pertandingan, Bapak Ibu. Ya, ini pertandingan, siapa yang kuat, dia yang menang. Gak ada cara lain, kuatlah di dalam doa. Pak, kemarin-kemarin saya gak pernah berdoa. Ya udah, yang lalu sudah berlalu, udah tahu firman kan. Lakukan nanti malam. Jangan sampai pulang malam mandi, tiba-tiba masuk alam roh. Ya kan? Alkitab mengatakan berjaga-jagalah. Hidupmu jangan kebanyakan tidur. Apalagi doa yang setengah 4 pagi. Oh, itu perlu latihan itu. Enggak gampang. Ya Bu ya. Nah, ibu-ibu yang banyak ya. Kenapa ibu-ibu yang banyak menderita ya? Saya enggak sanggup lihat suami, Pak. Apa daya, aku hanya berserah kepada Tuhan. Ya, setengah 4 pagi suami lagi ngorok, kuat, dia bangun berlutut, oh Tuhan,
aku menyesal kau dengan dia, Tuhan. Kalau sudah janur kuning, udah gak bisa pisah. Ya udah berdoa biar ada pertobatan dalam rumah tanggamu, hanya itu kekuatan kita. Ya kan? Ya kita baik. Apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Ya, saya nggak tahu apa yang masalah Bapak Ibu sedang hadapi. Yang saya percaya semuanya mengatakan apa? Kayaknya mustahil, Pak. Tapi melalui firman pada hari ini, tiada perkara mustahil bagi Tuhan. Dengan doa yang penuh kepercayaan, kita akan melihat mujizat terjadi dalam hidup kita. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Ya. Untuk menerima hal-hal mujizat besar yang tidak mungkin menjadi mungkin, kita harus tekun di dalam doa. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana melihat yang mustahil terjadi dalam hidup kita? Yang kedua adalah pentingnya hidup di dalam iman. Ya, kita buka Galatia 3 ayatnya yang ke-9. Galatia 3 ayatnya yang ke-9. Galatia 3 ayatnya yang ke-9. Karena ini satu ayat, kita baca bersama-sama. 3, 2, ya. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Tadi di pendahuluan, sebelum kita masuk di poin yang pertama, saya ceritakan tentang kakak saya. Ya. Kakak saya yang pertama ini, emang nih hidupnya imannya dahsyat. Plus juga ada dorongan dari keluarga, support. Ya. Apalagi punya adik pendeta gitu, saya gak pernah capek-capeknya ingetin dia, mereka suami istri, ayo beriman, beriman, beriman. Anak pertama, nunggu anak pertama 16 tahun, Bapak Ibu. 16 tahun pernikahan baru itu punya anak. Namanya Wilhelmina Karis. Dari saya namanya Karis, C-H-A-N-I-S. Bahasa Yunani artinya kasih karunia. Ini anak anugerah. Yang kedua tadi saya cerita, di umur 48 tahun mereka tanya, pengen punya anak gak? Saya bilang jangan tanya sama saya, tanya Abraham. Bukan Abraham Cito, bukan. Emang ada Abraham Cito? Gak tahu juga ya. Gak ada, Pak ya? Gak ada. Ada nama Abraham sini pengerja? Gak ada, Pak. Gak ada ya. Mungkin udah gak di Tiberias kali ya. Di HKBP kan. Ya. Saya tanya. Dia tanya, bagaimana? Tanya Abraham. Nah, makanya hari ini ketika kita hidupnya di dalam iman, Tuhan akan mengangkat kita selevel dengan Abraham. Wow. Gak kampun. Kita saya kalau diangkat Tuhan selevel dengan Abraham, saya bangga. Wih, mantap juga nih kita nih. Kita punya iman dan Tuhan angkat selevel dengan Abraham. Wih, Abraham itu namanya harum di sorga, Bapak Ibu. Ya. Saya waktu duet sama Pak Pariaji di Bekasi sama di Sarbini ada. Terus Bapak bilang, Alex, nanti saya ke kanan, kamu ke kiri. Kamu, saya doain sebelah kanan, kamu doain sebelah kiri. Ya Pak, punya iman ya. Apa yang kamu doakan, jemaat yang sakit sembuh. Amin Pak. Udah. Saya kalau duit sama Pak Pariaji, lutut lemas kok. Ya. Iman saya kayak kecil bener, ciut gitu ya. Kebala. Utang 500 juta dolar sama dia, lunas Bapak Ibu. Nah kita, oh Tuhan. Udah. Beres perjamuan, dia ke kanan, kita ke kiri, altar kok. Baru saya mau pegang kepala jemaat. Nggak mau Pak, mau sama Pak Karina. Ya, oh Tuhan, pelecehan ini namanya. Wih, ngeri juga loh, iman saya turun loh. Apa gue nggak layak ya? Emang dosa gue apa? Saya bilang, kayaknya gue berjuang hidup kudus masa diginiin, bukan? Iya kan? Nah, logikanya gimana? Kalau kita hari ini gak punya iman, iblis tertawain kita, Bapak Ibu. Ya kan? Kan Yohanes 10 ayat 10 mengatakan apa? Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang untuk memberikan hidup yang berkelimpahan. Ya? Iblis gak apa-apa, you mau gereja 24 jam juga terserah. Tetapi kalau engkau imannya bertumbuh, kata iblis, jangan dulu. Gua akan serang lu.
gue akan kirim masalah, gue akan kirim sakit penyakit. Ya, gue gak mau lihat iman lo bertumbuh. Ya, Abraham sama Sarah juga berhadapan dengan logika-logika pikiran manusia. Abraham, aku akan memberimu keturunan. Kalau Abraham dan Sarah ngomongnya di saat mereka umur 30, 25, Abraham laki-laki 30, Sarah 25, paling mereka mengatakan apa? Amin, puji Tuhan. Yes, umur-umur produksi. Tapi mereka datang ketika apa? Sudah lansia, Bapak Ibu, bagaimana mau punya anak? Oh Tuhan, sudah osteoporosis. Ini aja setiap hari ikut senam lansia, kuai tangguh sama tai chi. Ya, tiap hari ke Jayan beli minum susu anti osteoporosis Anlin. Ini lagi tambah-tambah perkara dinyatakan punya anak. Mau gimana? Tepuk jidat. Saya percaya tepuk jidat Abraham sama Sarah. Ya, suatu saat kalau saya ke surga, saya pengen ke rumahnya Abraham. Saya ketok tuh rumahnya. Shalom, Opa. Woi, Alexander Simanjuntak, sudah kudengar namamu di surga. Ya. Khotbah dahsyat ya. Opa, coba kita duduk tuh satu meja sambil ngopi-ngopi. Ya, ada kue cucur enggak? Ya, kan? Siapa tahu di surga ada kue cucur ya kan? Atau lemper ya kan? Lumayan kan? Saya orangnya suka makan lemper Bapak ini. Ya. Abraham, saya mau nanya, gimana kau bisa punya iman yang luar biasa ketika kau di dunia itu? Saya pingin loh, nanti kalau ke surga saya pingin tanya sama Abraham. Kalau kayak gini kan, kita baca ada kalimat. Ini karena firman. Suatu saat kita ke sorga, tetangga di sorga. Kita tetangga dengan Abraham, Elia, Elisa, Yusuf, Daud, Yosua, Sadrak, Mesak, Abednego, apa lagi itu tiga orang itu imannya mengeri. Mau dibakar di perapian yang sangat panas. Mereka gak mau nyembah berhala. Ya kan, lebih baik kami mati. Tapi walaupun Tuhan yang kami sembah tidak menolong kami, kami tetap mempertahankan iman kami. Wah, itu baru iman. Pas dibakar, prajurit melihat, tuh kok ada 4 orang. Tuhan jaga mereka. Jadi kalau kita punya iman, kita bisa disejajarkan dengan Abraham level iman kita, dan juga Tuhan menjaga kita, Bapak Ibu. Tuhan disenangkan dengan imanmu. Tuhan disenangkan dengan rasa percayamu. Ya. Jadi untuk percaya bagaimana, Pak? Gak bisa, harus dengar-dengaran akan firman Tuhan. Gak bisa kalau tiap hari nonton apa? Cebong kampret, wah tiap hari nonton politik susah. Saya tiap hari nonton politik Bapak Ibu, Adrian Napitupulu, wih mantap. Ya kan, Mata Najwa, wih kita nonton itu seru. Tapi sebelum kita nonton yang dunia-dunia, kita baca firman dulu, filternya ada. Karena kalau kita nonton begitu gak ada firman, kok bisa murtad, kita gila beri juga nih ya. Ya, lihat keadaan dunia, kok sekarang. Saya punya papi, punya teman di Belanda, tiap subuh sharing-sharing firman. Dia mengatakan, Bang, teman papi saya bilang sama papi saya, Abang Simanjuntak, Abang tahu, anak muda milenial sekarang di Belanda, itu mereka gak tahu loh Yesus itu siapa. Wih, ngeri. Ngeri. Ada tim saya, hari Minggu, mau S2 di Belanda. Saya keplak kepalanya, lu ngapain lu S2 di Belanda? Gak ada Yesus di situ, pusing. Dia bang, mau S2, udahlah S2 di Indonesia, lalu sama gue Tiberias, ini akhir zaman. Lu di Belanda, gerejanya jadi diskotik, gue bilang. Lu mau cari Tuhan gimana? Lu bagaimana mau punya iman? Sekuat-kuatnya lu di sini, karena apa? Karena lu ada ibadah, lu ada pelayanan, ruang lingkup lu anak Tuhan, terus lu mau pindah ke Belanda. Aduh. Jadi Bob Marley lu di sana. Ngeri loh, Eropa sekarang kekristenan redup, Bapak Ibu boleh cek semua. Saya pernah ngurapin satu jemaat, suaminya orang Skotlandia, istrinya orang Ambon. Kita ngurapin rumahnya di Bintaro. Dia bilang sama saya, Pak Alek, waktu saya dinner di Skotlandia, di negara suami saya, satu rumah makan yang ada di skotiknya, dia bilang apa, kamu lihat gak ada gambar-gambar ini? Ya, istrinya sampai bingung. Ini kayaknya gambar nasaper ini. Gambar Yesus perjamuan. Jadi ada di dinding sudah diukir. Bayangin ada nasaper. Tapi jadi diskotik Bapak Ibu. Cek 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 cek.
Dijahit apa gimana? Ada mohon maaf, ada cewek-cewek tadi seksi begitu-begitu dipanggil. Istri saya tanya, ini apa? Ini di gereja. Oh Tuhan, gereja. Bagaimana? Gak ada firman Tuhan, iman yang mau bertumbuh. Ini dunia sekarang. Saya ngomong dunia nih. Hati-hati. Ini Yesus second kami udah mau datang nih. Bapak Ibu boleh tanya, kemarin saya bilang di TP. Boleh tanya ke seluruh pendoa syafaat di Surabaya. Pasti satu suara mengatakan apa? Ayo weh, cepat bertobat weh. Hidup dalam kekudusan weh. Yesus suruh mau datang ini. Bapak Regi bilang Yesus sudah di atas rumah. Artinya apa? Sekali loncat udah nyampe. Udah dekat, gak main-main. Orang Surabaya pekalah, akan hati ini. Jangan ngurusin dagang doang. Nonton tuh, malam tuh CNN, Al Jazeera. Kalau yang punya IndiHome. CNN, ladies and gentlemen. Al Jazeera, hanya. Bahasa Arab kan Al Jazeera. Ada yang tahu nggak Donald Trump bilang dataran tinggi Golan sudah milik Israel? Mungkin nggak ada yang tahu. Aduh Pak, di rumah aja TVRI Pak. Mau pakai parabola nggak bisa, nggak ada duit. Kira pakai panci Pak begini Pak. Cari sinyal. Nggak semuanya orang tahu dataran tinggi Golan sudah diambil Israel. Nggak semua orang tahu Donald Trump bilang apa? Yerusalem sekarang ibu kota Israel. Itu tanda-tanda itu sudah dibilang sama Zakaria, Meleaki, nabi-nabi perjanjian lama. Nanti ada perang Armageddon di lembah Armageddon tuh. Udah mau perang ini sebenarnya dunia ini. Jangan main-main. Kemarin Donald Trump ketemu sama paman Kim Jong-un. Nggak ada yang tahu kan Kim Jong-un siapa? Korea mana bu? Utara atau selatan? Utara. Puji Tuhan tahu. Padahal mereka sebentar-sebentar tuh kalau nggak bertemu udah pencet mau pencet nuklir. Ayo, itu Kim Jong Un anak muda tuh, gila tuh orang gila itu. Sekali pencet tuh New York hancur Bapak Ibu. Los Angeles hancur. Bagaimana ceritanya kalau New York, Los Angeles hancur? Twin Tower aja di New York 2001 kalau nggak salah tuh. Sama Al-Qaeda, hancurin, dar! George Bush ngamuk, dia sikat Irak. Gimana kalau Korea Utara mau perang sama ditembak nuklir serang Amerika? Amerika juga negara nuklir, dia tembak Korea Utara. Gak mungkin cuma Korea Utara yang hancur, selatan juga hancur. Kita juga kena efek-efeknya. Dagangan susah, aduh. Mereka perang, kita jadi apa? Pecel lele, Bapak Ibu. Ayo, mulai dipikirin tuh. Terus kita nggak berdiri dengan iman gitu, nggak berdiri dengan pondasi iman yang kuat. Waduh, bisa gila. Ya, dolar aja 15.000, pedagang pada pusing semua. Ayo, kan Surabaya banyak orang dagang, banyak orang usaha. Saya tahu. Kenapa? Karena jemaat IBD juga kalau saya kontak di Kelapa Gading banyak orang dagang juga Pak. Jadi kita sering ngobrol tukar pikiran gitu loh. Ini kesulitan kita apalagi dagang. Karena apa? Perang dagang Cina Amerika, efeknya ada. Terus kalau perang dagang ke Cina sama Amerika lagi ribut, kita nggak punya iman, waduh, makin hancur bisnis kita. Kita punya iman, mau perang dagang Cina ke Amerika ke, ya berkat kita bukan ditentukan oleh negara itu, tapi berkat kita ditentukan oleh firman Tuhan. Itu baru perkataan iman. Ya, jadi kalau hari ini sedang lagi galau gitu, aduh Tuhan. Paling nggak tahu aja bisnis saya lagi lesu. Ya memang dunia begitu sekarang. Kejam. Lawanlah kenyataan dengan kebenaran. Karena kebenaran itulah yang memerdekakan kita. Maju terus. Makanya sebelum buka toko, Pak, Bu, jangan langsung buka. Tadi di poin yang pertama, berlutut dulu sama Tuhan. Sebelum pintu tokonya terbuka. Kasih waktu setengah jam, spare. Setengah jam. Perjamuan kudus di tokomu. Urapi dengan minyak. Setelah bagian kita lakukan, baru bagian Tuhan untuk kirim pelanggan-pelanggan datang ke toko kita. Amin. Ya. Jadi tiada yang mustahil bagi Tuhan. Yang pertama, bagaimana ceritanya? Bagaimana cara Alkitab memberkati kita yang enggak mungkin menjadi mungkin? Harus tekun di dalam doa. Yang kedua, harus hidup di dalam iman. Ya. Kita belajar dari Abraham.
Itu yang kedua. Dan yang ketiga, ya, bagaimana caranya yang mustahil itu terjadi? Yang ketiga, hiduplah di dalam pertobatan. Ya. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-17. 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-17. Ini satu ayat, kita baca bersama-sama. 3, 2, ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya. Untuk mendapatkan yang baru, yang masa lalu harus diselesaikan, Bapak Ibu. Ada satu bapak sudah dibaptis Tiberias, tapi masih ngerokok. Ketemu saya di Sarbini, lagi mau altar call, karena mimbarnya agak tinggi Sarbini, biar jemaat bisa begini. Wih, udah garam, mantap. Saya tanya, sebelum saya lihat gudang garamnya, saya tanya dulu sama Bapak ini, Pak, mau didoain apa? Sakit jantung, Pak. Oke, kita doain dalam nama Yesus. Saya tadinya gak lihat itu gudang garam, Bapak Ibu, di sini, karena gelap Sarbini kan. Tapi gak tahu tiba-tiba lampu nyala, terak, gitu, untuk persiapan sesi ketiga. Ya. Beres, amin. Saya lihat, tuh, di kantongnya ada ini, nih. Gudang garam. Mantap. Saya bilang, Pak, jangan lari dulu, Pak. Jangan lari dari kenyataan, Pak. Kita sikat dulu di Bapak, ya kan? Bapak tadi doain, minta doain apa? Sakit jantung, Pak. Oh, ya. Itu di kantongnya apa, Pak? Dia malu, Bapak Ibu. Belum dibuka, loh. Masih, segelnya masih ada. Saya bilang, Pak, sini, Pak. Buat saya, Pak. Oke, ketika saya angkat itu gudang garam, saya buka. Buka, Pak. Biar sidik jari saya, bukan di saya, saya bilang. Pas dibuka, saya cipratin minyak berapa. Ambil, Pak, buat Bapak, ya kan? Gak bisa lagi nih ngerokok, ya kan? Lagi mana? Dia minta didoain sakit jantung, gitu loh. Pak, jantung supaya sehat. Dia masih hidup dalam yang lama. Gak bisa ada kesembuhan jantung baru, bebas operasi. Ya kan? Jangan mimpi, gitu loh. Kalau kita mau lihat hal yang baru, yang lama tinggalin. Kalau belum mau lihat jantungmu sembuh, ya rokokmu tinggalin lah, bertobat lah. Kalau you mau lihat rumah tanggamu diberkati, tinggalin itu namanya dosa. Perzinahan, percabulan, ya kan, mabuk-mabuk dan segala macam. Jangan buka celah, gitu. Tadi saya cerita di PA Wanita. Ada satu pendoa ngajarin saya, Pak, kalau di alam roh begini. Oke. Di alam roh itu, Bapak Ibu, kalau semuanya hidup kudus, itu magnetnya ngejar, berkatnya ngejar cepat, wut, kayak magnet gitu, ceplak gitu, nempel. Tapi kalau satu buka celah, itu juga setan masuknya cepat, ngajarin, ngancurin apa yang sudah kita punya. Ngancurin apa yang sudah kita bangun. Makanya tadi saya bilang di PA Wanita, kalau ada, kok kayaknya lagi susah ini ya, ekonomi kok makin turun. Cek, di mana ada kebocoran. Kita kan dulu accounting ya. Belajar audit, dicek tuh kebocoran laporan keuangan, dikasih laporan, nih lu periksa nih kebocorannya di mana, korupsinya di mana, oh dapat, oh ini pak laporannya, udah, yuk jago lu, cocok jadi auditor. Sama, kalau rumah tangga kita nggak hidup dalam pertobatan, Bapak Ibu, ya pasti ada yang buka celah, pasti lu, ini kenapa ya, kayaknya kemarin kok bisnis kita bagus ya, naik terus, kenapa ada yang salah ya? Ini terjadi gitu loh, di ibu-ibu di Bekasi, di Cyber Park. Sabtu kemarin saya menara doa, jam 6, dia datang. Bisnisnya luar biasa, berkatnya luar biasa, tiba-tiba ekonominya turun. Kenapa? Karena suaminya kumpul dengan para pengusaha ke Singapura, ketagihan main kasino. Sayang kan? Ibaratnya kerajaan sudah dibangun bagus-bagus, company, perusahaan sudah dibangun bagus-bagus, berkat berlimpah, lupa daratan, Bapak Ibu. Tadi makanya saya bilang, kalau rohaninya nggak kuat, berkat itu bisa jadi batu sandungan. Makanya untuk bisa, oh, saya ingin jadi orang kaya, jangan ingin jadi orang kaya dulu, rohaninya kuatin dulu. Supaya nanti ketika jadi kaya, nggak lupa sama Tuhan.
Gitu loh, tetap rendah hati, tetap berlutut, berdoa. Ibu itu kasihan, Pak. Kita dulu berlimpah, Pak. Berlimpah, Pak. Tapi semuanya hancur, Pak. Karena apa? Suami saya keterikatan dengan kasino. Bukan kasino Dono Indro ya, Bapak Ibu ya. Kasino main judi di Marina Bay itu di Singapura. Udah, saya bilang balik di poin yang pertama. Bu, gak ada cara lain. Doa. Dengan penuh kepercayaan kau akan menerimanya. Doa. Padahal lagi berkat besar, Bapak Ibu, dia renovasi rumah besar-besaran. Karena jatuh melarat, karena suaminya buka jalan, renovasinya di tengah jalan. Mangkrak, Bapak Ibu. Saya juga bingung, Pak, kemarin duit banyak, Pak. Kita mau renovasi. Suami izin berapa kali ke Singapura, ya kita kan dukung doa aja. Orang dia kumpul sama pengusaha-pengusaha. Kumpul dengan pengusaha Indonesia ke Singapura. Saya nggak tahu suami saya main kasino. Bangkrut Bapak Ibu usahanya. Jadi mangkrak rumahnya setengah. Nggak jadi Bapak Ibu. Ya kan? Makanya kalau melihat sesuatu yang baru. Nggak bisa kalau hidup kita masih yang lama. Pertobatan itu keputusan Bapak Ibu. Pertobatan itu bukan hanya kita diberkati. Tetapi pertobatan itu untuk menyelamatkan hidup kita. Ya, karena nanti di akhir zaman yang diangkat siapa? Orang-orang yang bertobat, orang-orang yang hidup kudus. Apartemen kita nggak ke bawah. Ya, mobil apart kita, BMW kita nggak di bawah. Roh kita yang terangkat, Bapak Ibu. Badan jasmani hilang. Di surga tubuh yang baru kok, yang sakit sembuh. Mohon maaf nih, misalnya di dunia cacat, ketika udah di surga muncul kaki baru, tubuhnya sehat sempurna. Ya. Pertobatan itu bukan hanya, wah kita diberkati, perusahaan bagus, bisnis diberkati. Tapi buat menyelamatkan kita semua. Semua mau diselamatkan, amin. Semuanya ingin masuk surga, amin. Ya bertobatlah. Ya, serukan pertobatan, serukan kekudusan di akhir zaman ini. Ya, semuanya pasti mengerucut di kata-kata pertobatan. Semuanya mengerucut di kata-kata kekudusan. Karena di dalam kekudusan, gak mungkin orang miskin. Orang yang hidup kudus gak mungkin miskin. Boleh cek ya kita. Orang yang hidup dalam pertobatan, menghasilkan kekudusan, gak mungkin miskin. Hidupnya berlimpah-berlimpah. Ya. Jadi jangan berjuang untuk kaya. Berjuanglah untuk hidup di dalam kekudusan. Karena yang begitu-begitu bonus-bonus itu ngejar kita. Ngikut. Ya. Lagi buka toko, gak tahu gimana. Ada konsumen baru. Lagi buka toko, tiba-tiba ada perusahaan besar lewat. Ini nih barang yang gua cari nih. Ini nih sapunya yang luar biasa nih. Yang lain ijuk, ini sapunya bulu domba nih, mantap nih. Kan bisa aja orang kayak gitu kan. Masuk toko, kok? Shalom, woy orang Kristen juga. Kok, saya mau nanya nih kok. Ini sapu kayaknya dari bulu domba nih kok. Iya. Kok, kita bisa bikin kerjasama gak? Perusahaan kita lagi nyari kayak begini nih. Pesan berapa? 10.000. Wih, mantap. Bikin poin-poin. Kerja kontrak 4 tahun. Udah, apalagi si kokonya bingung. Domba mana yang gue ambil lagi? Kan? Ya, itu terserah dia. Kan? Tapi kan kayak begitu-gitu Tuhan bisa bikin mujizat. Ya kan? Tuhan itu jago loh. Dia sutradara loh. Dia tahu kapan pemain utamanya dinaikin. Dia tahu kapan pemeran pembantunya keluar. Dia tahu kapan cut. Make up-nya ada minyak, dia tahu Bapak Ibu. Masuk tukang salon, aduh. Pincil alis, ini alisnya kok turun-turun. Pas lagi bikin pincil alis, patah. Pakai spidol Bapak Ibu. Sutradara tuh tahu bikin film dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Endingnya tahu pasti baik. Yesus kita, sutradara yang the best. Tepuk tangan buat Bapak Yesus. Makanya sutradara punya naskah. Ya, kalau pemain filmnya enggak sesuai dengan naskah, sutradara ngomong apa? Cut. Lu kok ngomong enggak sesuai naskah sih? Kalau enggak sesuai naskah, ini film enggak jadi. Sama. Kalau hidup kita dengan tidak sesuai dengan firman Tuhan, enggak jadi itu barang, Bapak Ibu. Ya kan? Film kehidupan kita tuh enggak bagus endingnya. Makanya Tuhan bilang apa? Rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Masa dikasih rancangan damai sejahtera gak mau sih? Bingung saya kadang-kadang lihat anak-anak Tuhan. Maunya suka-suka dia. Gak bisa.
Hidup anak Tuhan memang ada aturan. Ikutilah aturan Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman itu yang menuntun kaki kita supaya lurus. Lurus. Gak ke kiri, gak ke kanan. Kalau ke kiri, ke kanan, gimana jalannya? Ngangkang, Bapak Ibu. Kayak orang sunatan. Kan gak bagus dilihatnya. Kok ngangkang jalannya ya? Ya. Ayo, bertobat ya. Setiap hari hidup dalam pertobatan. Saya belajar untuk setiap hari pertobatan. Kadang-kadang kan kita ada aja kilaf-kilafnya gitu. Mungkin kita gak jina cabul atau apa. Tapi kadang-kadang, aduh, ada perkeluaran kata-kata kasar nih. Lagi nyetir mobil, metro mini, mau sikat kita. Kesetan, kadang-kadang bisa juga. Apalagi kita lagi capek pelayanan, mau pulang ke rumah, macet lagi. Kadang-kadang kan kayak gitu-gitu tuh. Kedagingan kita lagi capek, emosional, akhirnya jadi dosa. Mintalah, minta ampun sama Tuhan sebelum tidur, perjamuan. Apalagi selalu ngajarin, minta ampun setiap hari. Ya, ayo Bapak Ibu, bertobat ya. Ya, jangan nanti aja Pak umur 75. Kalau 75 nanti pulang tidur selamanya ngomong apa? Iya, kita enggak ada yang tahu umur manusia Bapak Ibu. Hidup manusia seperti uang. Taruh pakaian basah di jemuran. Surabaya lagi panas-panasin, setengah jam kemudian juga udah kering tuh baju. Kayak kanebo kering. Enggak ada yang tahu. Ya. Ayo. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Apa yang baru yang sudah datang? Yang mustahil bagi manusia, yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya, haleluya Bapak Ibu. Amin. Yang pemain musik boleh siap-siap. Ya. Jadi, saya simpulkan khotbah saya pada malam hari ini. Ya. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Bagaimana yang mustahil itu bisa terjadi dalam hidup kita? Mari kita hidup tekun di dalam doa. Hidup di dalam iman. Dan hidup di dalam pertobatan. Sekali lagi beri kemuliaan untuk Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sangat percaya bahwa malam hari ini kami sangat diberkati. Kami sangat percaya bahwa kebenaran firman Tuhan itulah yang memerdekakan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan lagi, waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mustahil bagi Tuhan. Kami percaya bahwa waktu Tuhanlah yang terbaik dalam hidup kami. Walaupun kami melewati cobaan, tapi kami percaya Tuhan kasih yang terbaik. Sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan, kami ingin memberikan yang terbaik. Apa
doa setiap jemaat dan para pekerja, selama kita cari Tuhan, apa yang kita kerjakan berhasil. Kami mengucap syukur, kami siap beri yang terbaik. Dalam nama Yesus, diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan. Amin. Kita kasih yang terbaik. Bapak saya sekalian, kita memberikan persembahan kita supaya bisa dijalankan. Segalanya yang ku miliki, semuanya dari